Oke cuy, gimana nih kabar kalian semua? Habis nge-seks. Seperti yang gue udah bilang kemarin, stop memuja aplikasi ijo yang bikin lu ngorder. Anunya, jamaah masjid. Iya, berubah ke aplikasi kuning karena lebih friendly dan bisa dapet jodoh. Oke, gak usah lama-lama yuk, langsung aja nih. Apa nih cuy, definisi pulang kerja langsung reban. Wah gila, ini rumah siapa cuy? Ini formatnya rumah apa kos sih? Kayak kos sih, tapi bisa gitu loh ya, masuk gitu langsung tidur. Gila sih. Ini baru namanya bela diri. Ini boxing. Boxing nih. Nah, kalau ini enggak ngerti gua. Enggak ngerti kalau ini. Apaan begitu? Apaan begini? Apaan? Lu ngucek baju? Apa Jamal? Siap. Selagi gak makan ternak warga, biarin aja. Bener. Dari awal udah gue ikutin, ada bener-benernya dikit, boxing gitu. Wes, ngedit nih, ngedit. Nama kamu siapa? Gila lo. Lo mau pacaran sama meja? Lo nafsu sama meja gitu maksud dia. Jokes bapak-bapak mulai meresahkan. Ya emang jokes bapak-bapak ini. Apa nih? Wih, mangga belum mateng. Bukan belum mateng lagi sih ini. Ini mangga belum mateng. Gunanya megang daun apa, Bang? Weh. Lo gak tahu gunanya megang daun buat apa? Udah jelas, buat ngelap itu. Rumah yang kotor menjadi sarang heong. Bagus, yang ngajarin siapa nih? Emaknya atau bapak lo? Rasanya roti surya, Om. Ini rasanya lembut sekali. Lembut ya. Sekali. Jadi dia itu kalau dimakan. Apa sih? Ini. Ya. Kalau dia dimakan seperti ini. Oh, roti. Pakai kopi dia, Om ya. Iya. Oke. Okay. Celupin dulu. Waduh. Dia tuh lembut ya. Lembut, gumoh lo. Lembut banget. Lembut banget di dalam juga masuknya sopan, ancaman banget ya. Ini sopan, ancaman, siap. Bagus marketing nih. Sok-sokan lo, kayak paling bagus aja punya lo. Ini gimana sih konsepnya nih? Tangnya menggo. Wah, ini harus dipijit ke Mang Erot. Curhat lo, abis dari sana lo ngebenerin itu lo. Widih ngambek. Bagus.
Weh, sabar, weh. Gak gitu juga bang lo konsepnya. Kan bisa, gak gitu. Tandanya ditebang, malamnya didatengin sama. Nah ini gue suka nih, cerita-cerita horor nih. Agak aneh ya? Enggak, serem. Iya, enggak kayak. Dia kan didatengin sama hantu yang gak bisa dengar. Hantu gak bisa dengar. Terus kayak semacam ketempelan gitu. Ketempelan sakit, terus namanya juga hantu gak bisa dengar ya. Bentar nih bang, hantu gak bisa dengar. Oke, gue dengerin dulu deh. Mau dirukiah sebanyak apapun, sering apapun, ya gak bisa. Ya ketawa kan? Iya. Aduh yang ini gak tahan, mantap. Gak apa-apa. Dia ngampet ketawa cok. Gak bisa denger. Iya juga sih. Nggak, tapi dia masih berusaha untuk serius gitu loh. Ini susah dipercaya juga cerita lo gitu loh. Hantu gak bisa denger tuh hantu apa? Bisa denger. CEO Mercedes pensiun. Tebak apa merek mobil yang dia kendarai? Pasti bukan Toyota dong. Dan yang pasti bukan. Tapi gue penasaran nih. CEO Mercy guys. Gak mungkin dong naiknya BMW. Ini dia, gak salah lagi. Emang bener. Udah. Thank you, Dieter Sets. Oke, BMW coy naiknya. CEO Mercedes-Benz naiknya BMW. Emang gak salah lagi gitu, gua dulu pilih BMW gitu ya. Walaupun bukan BMW yang terbaru. Gak tahu kenapa, gua suka aja gitu.